Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali berjumpa ya di dunia matematika masih dengan Pak Hakim. Ya. Setelah mengenal PLDV, sekarang kita membahas sistem persamaannya dua variabel alias SPLDV. Ya, sistem berarti lebih dari satu. Kali pertama kita mengenal bentuk umumnya ya. Bahwa bentuk umum dari SPLDV adalah AX ditambah BY sama dengan C. Dan dx ditambah ez sama dengan f dengan a b c d e f ya a b c d f itu sebuah bilangan real dan x serta z berupa variabel. Nah karena ini sudah sistem nanti jawabannya ada ya tunggal ya jawabannya tunggal cukup gampang. Nah gimana caranya? Ya, kita nanti akan bahas dengan tiga cara. Satu dengan grafik, kedua dengan metode substitusi, yang ketiga dengan metode eliminasi. Ya. Langsung saja yang pertama kita bahas dengan grafik. Ya. Kalau pakai metode grafik, intinya mencari selesaian yang nanti titik potong garis itu merupakan jawabannya, ya. Merupakan selesainya. Jadi harus bisa gambar garis. Ya. Contoh pertama ya. Ini ada dx dikurangi dengan z sama dengan 4 dan x ditambah z sama dengan 5. Bagaimana himpunan penyelesaiannya? Ya, untuk menggambar garis kan sudah tahu ya misalnya kan ini yang pertama persamaan 1 persamaan 2. Nah, untuk mencari titik potong kan sudah ada cara itu ya kemarin sudah dibahas. Jadi kalau maunya yang model yo ini persamaan kan oh mau biar lebih sederhana seperti yang begini nih. Nah, ini siapa? X ini Z, ini X, Z. Nah, ini 0 ya. Kalau X-nya 0 ya, X-nya 0 masukkan sini. Isinya berapa? Ya sebenarnya balik ya. Itu artinya 2 kali 0 dikurangi Z sama dengan 4. Berarti Z ketemu negatif 4. Tulis negatif 4. Titik potongnya 0 negatif 4. Yang kedua kalau ini yang 0. 0. Kalau 0 di mana ini? 0 berarti di sini. 2x dikurangi 0 sama dengan 4. Nanti untuk ngisi sini. Nah ini. Berarti 2x sama dengan 4. X-nya ketemu 2. Ini 2. Nanti titiknya ini 2,0. Kemudian yang persamaan 2, ya, bahkan habis sebelahnya. Nah, ini nggak pakai penggaris ya, biar cepat. Ini X, Z, ini X, Z. Kalau 0, 0, oh jelas 5, ya, gampang ini. 0 ini juga 5, maka titik potongnya di 0,5 dan 5,0. Baru kita gambarkan di koordinat kartesius titiknya 05 ya 05 sebelah sini 50 sebelah sini sudah ditanda dulu satunya titiknya 0 negatif 4 bawah ini dan 20 ini gambar ya hubungkan gambarnya. Nah, titik potongnya di mana itu? Titik potongnya ini, misalkan titiknya P. Nah, ini 3 berapa ini? Ini 2 ya. Karena ini titik potongnya titik apa? Itu 3,2, maka himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Hanya melihat titik potong. Ini cukup mudah ya kalau mengerjakan pakai grafik. Nah, tadi kan kita sudah punya HP ya. Himpunan penyelesaiannya kan tadi sudah tahu jawabannya 3,2. Yakin enggak ini benar ya? Maka perlu pengecekan ya, pengecekan. Kan persamaan pertama tadi 2x dikurangi y sama dengan 4 ya. Ini maknanya kan x-nya 3 ya. Ini sebagai x, ini sebagai z. Benar apa enggak ya?
2 kali 3 dikurangi 2 sama dengan 4. Betul tak? Ah, ternyata benar. Persamaan yang kedua sama. Tadi persamaannya berbunyi X ditambah Y sama dengan 5. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Benar semua. Kalau benar semua berarti gambar kita tadi sudah betul. Ya, itu ya, jadi dicek. Ya, digambar dari titik potong terus dicek. Ya kalau gambarnya pas tengah ya, pas titik bulat. Kalau enggak ya kadang-kadang ada soal yang pecahan ya. Tapi untuk latihan kita cari yang bulat-bulat ya, supaya gampang. Yang penting dicek dulu. Gitu ya. Penyelesaian dengan grafik itu tidak mutlak kalau soalnya berupa bersama langsung terus dikerjakan, enggak. Kadang-kadang juga bisa untuk membantu dalam pemecahan masalah, soal-soal cerita yang sederhana dia. Misalkan ini ya, ini ada kotak. Kotak itu kalau diukur ya, kalau diukur ternyata mempunyai keliling berapa itu ya? 14 cm. Ya, 14 cm. Bedanya 14 cm itu antara panjang dan lebar 3 cm. Berapa luas kotak itu ya? Wah, ini caranya gimana ya? Karena masih panjang yang kerjakannya sebenarnya pakai pemodelan. Nah, kan gini. Tambah L gitu ya. Jadi kalau ini tadi 14 ya, ini 2 kalikan P tambah L. Ya, biar simpel. Ya, ini kedua ras kita bagi 2 menjadi 7 sama dengan P tambah L. Berarti dulu, kita punya satu persamaan. Karena sudah sederhana. Nah, yang kedua, tadi bedanya panjang lebar itu berapa? 3 cm ya. 3 cm. 3 cm berarti panjang kurangi lebar. Panjang kurangi lebar 3. Nah, persamaan 2. Ya, kalau gambar mungkin ini mau yang lebih kotaknya enggak usah banyak-banyak ya. Karena sudah ada di sebelahnya langsung digambarkan nanti ya. Nah, begini saja. Ini P, ini L. Coba kalau P-nya 0. P-nya 0 berarti 0, oh L-nya sama dengan ya 7. Kalau L-nya 0, ini juga 7. Mudah ya. Kalau yang ini, nah, kita coba lagi. Ini P, ini L. Kalau P-nya 0, negatif L sama dengan 3. Berarti ininya negatif 3. Kalau yang L-nya 0, berarti ini yang 3. Nah, yang bawah kodenya nggak harus dibuat. Langsung pindah ke sini. 07, 07 sebelah sini atas. 70 sebelah sini. 0 min 3 bawah ini. 30 sebelah sini. Nah, nanti kira-kira ada di mana ada di titik T. T koordinatnya berapa? Koordinatnya ini 5, sini 2. Jadi ini punya koordinat T-nya itu 5, 2. Dari gambar sudah tahu bahwa himpunan penyelesaian diketahui 5,2. Jadi jangan terbalik, nggak boleh 2,5. Tulisnya X dulu baru Z. Yakin benar? Nah, dicek ya. Kalau tidak yakin, cek. Kalau P-nya sama dengan 5, L-nya 2, berarti saya masukkan untuk P tambah L sama dengan 7, 5 tambah 2 sama dengan 7. Oh, benar. Di persamaan nomor 2, dari P dikurangi L sama dengan 3, P-nya 5 kurangi 2 sama dengan 3. Benar juga. Karena keduanya benar, berarti gambarnya juga sudah benar. Jadi ini ya, bagian pertama cara kita untuk menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan grafik. Cukup keterampilan menggambar dan ketelitian. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di dunia matematika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.